2 skincare mahal. Satu aja udah berapa? Iya dong. Buat muka sendiri aja susah, apalagi buat mukanya ada 2. Makanya kita bersolidaritas di sini buat mengingatkan manajemen. Ya, satu kita ingatkan, ingat loh, kalian juga sama-sama bekerja sama seperti kita, betul? Bu, ini aksi hari ini teman-teman menuntut apa, Bu? Hari ini adalah aksi solidaritas dari teman-teman Serikat Pekerja Mandiri. Oke. Okay. Yang ada di Jabodetabek. Ya. Nah, aksi hari ini mendukung permasalahan yang ada di Hotel Arya Duta Lipo Village. Okay. Di mana semua pekerja tetapnya itu di PHK. Di PHK ya. Ya. Jadi ada sekitar 74 yang di PHK. Ya. Lalu ada yang dipekerjakan kembali dengan berubah ya statusnya. Iya. Yang dipekerjakan kembali dengan status kontrak. Jadi kontrak, Bu? Iya. Bu, itu masa kerjanya berapa tahun, Bu? Masa kerjanya lebih dari 5 tahun, ada yang sampai 27 tahun. 27 tahun. Bu, alasannya kenapa katanya Bu di PHK? Mereka pakai alasan efisiensi dengan pasal PP 35. Apakah betul, Bu, kondisinya lagi efisiensi karena pandemi? Sebetulnya enggak sih. Hotel ini tidak pernah merugi dari semenjak pandemi. Hotel ini sudah dibukin oleh salah satu perusahaan minyak. Oke. Okay. Yang mereka garantit kamar dibayar full. Sekitar 150 kamar mereka garantit membayar.